Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di tangan-Mu. Urapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Di nama Tuhan. Di tempat ini maupun yang di rumah, terima kasih atas kehadirannya dan mengikutinya. Bu Gembala, saya minta maskernya lupa tadi di dalam mobil. Oke, kita buka firman yang diambil dari Kejadian 1 ayat 28. Nah, sebelumnya buat khususnya jemaat umat Kristen yang mau ibadah di GBGSG, ibadah akan dibagi 4 kali ya. Pertama jam 7.30, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 10.30, yang keempat jam 17. Supaya dimengerti, karena pembagian tempat duduk jangan mengikuti instruksi dari pemerintah. Oke, Kejadian demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala yang merayap di bumi. Ya, di nama Tuhan. Ya, Tuhan berkat Allah dalam pekerjaannya, dalam pekerjaan, ya, dicurahkan, ya. Hari ini ataupun sedang kita dalam kandungan ibu kita, ya. Tuhan memberkati, ya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, janji Tuhan atas kita tentu, ya, sedangkan yang tidak bekerja saja Tuhan berkati, betul nggak? Ada di sini yang menganggur tapi nggak ada yang makan. Justru yang menganggur kayaknya makannya 5 kali. Menganggur tapi makannya 5 kali. Dirumahkan oleh pemerintah, makannya 6 kali. Bentar-bentar ke dapur, buka tudung saji. Bentar-bentar ke dapur, goreng. Bentar-bentar bikin kue, rebus ubi, macam. Ya. Dari mana itu semuanya? Padahal gak kerja, tapi makan banyak. Kerja, lupa makan. Saking asiknya kerja, lupa makan. Nah, perhatikan. Janji Allah atas kita yang bekerja, Allah memberikan keahlian, katakan keahlian. Halo ya? Ya. Tiba-tiba, ya, saya lockdown bisa jualan bensin. Ya, tadinya nggak bisa jualan. Bisa buka cucian mobil online. Tadinya nggak bisa. Sejak tanam kangkung sudah sekali panen. Ya, nanti sekali panen gratis siapa saja. Yang kedua kali ini. Kenapa? Allah memberikan keahlian, katakan keahlian. Kalau saya berpikir untuk kedepannya, yang penting bukan ijazah. Ijazah kalau mau PNS paling. Anak-anak yang gak punya ijazah, tapi dia ahli. Ahli apa? Ahli di bidang peternakan. Ahli mesin, dia bisa kaya. Oke gitu. Ahli apa? Ahli menjahit, ya bisa kaya. Ya. Ahli perikanan, ahli perdagangan, ahli menjual, ya bisa kaya, bisa diberkati. Kita punya banyak ijazah,
ijazah 1 sampai ijazah 10, tapi kita enggak punya, dagang enggak bisa, mesin enggak bisa, menjahit enggak bisa, berternak enggak bisa, jualan enggak bisa. Campakkan aja ijazahmu itu. Apa kamu bisa? Udah sekolah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sekolah kok enggak bisa apa-apa. Ya. Tuhan benar. Tuhan memberikan berkat keahlian. Katakan keahlian. Jadi setiap orang dikasih keahlian. Kalau kita tidak malas, asal engkau rajin, engkau mau belajar,